Lagi pupuk siang. Pupuk siang. Perutku masih, kadang-kadang perutku tuh masih bukan pakan perih sih, bukan. Kayak karena aku nyamah ya. Jadi perutku ini kadang-kadang masih kayak terbakar gitu, kayak panas. Gitu kadang-kadang. Ya sudah, dinikmati aja sampai semoga semuanya cepat sembuh. Dan aku pengen jualan lagi gitu. Jadi salah Sandra Umbo channel. Ini aku lagi ada bahan, lagi ngantuk, mata aku masih ngantuk nih. Kamu kan cepat sembuh ya. Cepat sembuh dalam arti bukan karena aku sakit parah, bukan. Tapi aku tuh kan apa, habis vaksin tuh loh. Saya ngantuk nih. Lalu terganggu kan tidurnya. Masa terganggu tuh begitu dikasih tau vaksin, langsung aku gak bisa tidur. Sangat takut gitu. Nah, setelah itu tanggal ya. Saya maksudnya wait. Tanggal 11 kali dikasih tahu, langsung kuakir. Langsung gak bisa bubuk selama 2 hari. Hari H vaksin itu aku langsung tambah kasar tidur. Aduh, aku nangis nangis sama Tuhan Yesus. Nangis sama Bunda Maria, kira aku bisa bubuk. Gak bisa bubuk. Setelah itu ini perutku tuh kadang-kadang masih kadang-kadang mungkin saya ada sisa-sisa anu ya, takutan ya. Si panas kadang-kadang tapi satu hilang. Nanti kalau udah enakan lagi mau bikin kunir-kunir biar cepat hilang tuh sakit-sakitnya. Nah, kayak gitu ini hari keberapa ya? Tanggal besok ulang tahun aku. Tanggal 20. Aku harus cepat sehat, sehat. Aku mau jualan lagi masalahnya gitu. Nah, ini Ana Sandra Umbo channel ya. Ya. Yeah. Ini Ana Sandra Umbo channel. And then apa ya? Saya bingung ya. Segera sembuh, setelah itu mau jualan kembali. Aku mau bikin kastengel, mau bikin nastar. Nah, aku suka bikin kue. Aku pengen makan-makan lagi gitu. Bye bye.